Saya sebagai orang tua ingin menyempurnakan tugas, gitu ya. Ingin mengawinkan anaknya gitu. Dan itu beban yang luar biasa bagi seorang ayah gitu. Di mana kita berdoa satu sisi segera mendapatkan jodoh gitu. Satu sisi harus melepaskan anaknya kemudian ikut sama orang lain. Saya awalnya berdoa, bismillah gitu. Ya Allah, kalau memang ini jodoh saya, kalau memang ini jalan yang ditunjukkan oleh Allah, mudahkanlah dan dekatkanlah pada saya. Pak, Bu, saya Arif Kehadian. Perkenankan saya untuk bisa menikahi putri Bapak. Semoga Ibu dan Bapak memperkenankan saya. Dan untuk dicamel, maukah dicamel berkenan untuk menjadi istri saya dan menerima lamaran saya? Itu nggak pernah mau kenal perempuan kalau niatnya belum serius gitu. Jadi pertama langsung bilang tujuannya dan lain sebagainya. Terus dari sisi camel, ya Mas Rifki itu orangnya sangat ini, baik banget, sabar sama camel. Terus lalu saya yang awalnya malu-malu juga, karena saya juga baru pertama kali juga untuk berkenalan dengan perempuan untuk mengintenskan itu, saya memberanikan diri langsung untuk berkenalan dengan Decamel. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan dengan restu dari ayah dan ibu Camel. Bismillahirrahmanirrahim. Camel menerima lamaran atau pinangan dari Mas Rifki.